Halo Mas. Jatah mana Mas? Saiki Mas. Jatah Pasar Remis. Pasar Remis Jogja. Wow, ternyata masih Cilengsi aslinya ya. Oh iya. Ternyata masih belum berubah nih, masih jatah Yogyakarta ini, Jalvares. Mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya, Pelatara Channel. Seperti biasa, untuk di kesempatan sore hari ini saya kembali lagi nih hunting bus Widiro Tunggajaya di Terminal Polres untuk Angkatan Sore ya. Dan kali ini seperti biasa saya akan memantau dari unit STJ, ada STJ apa saja kah untuk Angkatan Sore kali ini di hari Minggu, tepatnya tanggal 21 Mei 2023. Nah, kira-kira seperti apa pantauan saya kali ini? Ikuti terus video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang dan tentunya saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Untuk situasi dan kondisi di sore hari ini, lumayan ramai ya. Saat ini tepat jam 4 sore nih. Lumayan ramai dari unit armada, ini dia. Dan kali ini sudah standby nih, ada dua unit dari Widiro Tunggajaya, itu dia. Mantap ya, kelihatannya nih armada dari STJ Vernon Ribbon dan Fitzroy ini kelihatannya nih. Kita coba nanti lihat ya, untuk armada dari kedua unit dari Widiro Tunggajaya, ini dia. Bisa kita lihat bersama, ini dia, banyak banget mania ya, ini dia. Banyak banget mania yang hunting di sore hari ini nih. Ini dia, sepertinya ini lagi nungguin palala lewat ya. Ini dia. Woi, ini dia. Luar biasa nih, unit perintis dari Widiro Tunggajaya nih. Jalvares, ini dia. Unit ketiga dari STJ ini dia, yang berbodi New Jetbus 2 High Deck SHD ya, ini dia. Luar biasa nih armadanya nih dari Widiro Tunggajaya. Kembali lagi menurunkan unit-unit perintisnya nih dari STJ. Wih, mantap ini. Ini mau parkir di mana nih? Bingung dia. Parkiran penuh soalnya nih. Tuh, penuh semua tuh. Apakah dia akan memaksa masuk di sebelah sana? Dan ini dia si Palala diberangkatkan nih. Ini banyak banget ya armada terbaru dari Palala nih. Banyak banget yang mengabadikan itu dia. Luar biasa. Iya, ternyata akan masuk ke situ tuh. Dari Jalvares, ini dia. Widiro Tunggajaya. Kembali lagi menurunkan unit perintisnya nih. Dari Big Boss Ki Agus, ini dia. Untuk tim Polres. Ini STJ sore hari ini benar-benar menggelora ya. Ini dia. Asli, benar-benar menggelora nih dari STJ nih. Armada-armada boys dari STJ diturunkan kembali ya. Asli, cakep ya. Kuning kombinasi hitam. Ini kayak Torin ya. Kayak STJ Torin. Tapi kali ini Torin entah di mana ya. Sudah nggak terlihat lagi nih dari si Torin. Ini dia.
Sementara dia parkir di sini nih. Karena nggak kebagian empat parkiran nih dari Sudiro Tunggajaya. Jadi sementara di sini. Itu dia. Sabar sambil menunggu armada yang di sebelah sana itu ada yang keluar nih, ada yang berangkat. Jadi ntar dia masuk. Untuk si Torin sendiri ini juga sudah ada rebonnya ya, sudah di rebon nih dari si Torin dengan armada baru yang bermesin OF1623. Kelihatannya seperti itu tuh. Kalau untuk yang Torin yang dulu ini nggak tahu nih kemana nih, sudah lama banget nggak kelihatan nih. Dan ini dia Jalvares ya, belum tahu nih mengisi lane mana dari Jalvares nih. Dan kita coba langsung saja menuju ke sebelah depan-depan agen ya, depan loket dari Sudiro Tunggajaya. Nah itu dia, dia terpaksa masuk ke parkirannya dari si Mbak Rosin ya, Rosalia Indah. Daripada di sini. Wah ini ada armadanya dari Pak Antoni ya. Ini dia armada terbaru nih. Luar biasa, mantap. Ini dia STJ Vernon Ribbon dan Fitzroy nih kelihatannya nih. Dan situasinya seperti ini nih di depan loket-loket, di depan agen. Ternyata masih sepi ya, masih sepi penumpang nih. Bahkan untuk di loketnya STJ sendiri tuh nggak ada penumpang ya, itu dia. Itu dia, kosong ya. Oh bukan ya, bukan Fitzroy ya, ini Polosan nih. Ini Polosan, nggak ada nickname-nya nih. Ini dia. Misterius ini dia. Misterius ini STJ apa nih? Yang pasti STJ 024 ya. Oh Antasena itu dia, armada terbarunya dari Pak Antoni itu dia. Oh, guys, nggak mau kalah ya sekarang ya, sumber alam nih, permajaan nih, New Hino RM 280. Mantap untuk tujuan Jogja. Dan ini dia si Misterius. Si Misterius nggak ada namanya soalnya Polosan. Biasanya ini tujuan Jogja ya, Merapi Raja ini, dari ini nih armada yang ini nih, mengganti Aransa biasanya. Dan itu dia si Vernon Ribbon STJ 152 Wonogiri Merak. Itu dia, warna hijau kombinasi kuning. Asli, mantap-mantap nih untuk sore hari ini nih. Dan di sampingnya itu ada PO Raya seperti biasa. PO Raya, Handoyo. Dan itu dia, paling ujung. Yang baru datang ya. Belum tahu nih, untuk mengisi lane mana nih dari Jalvares nih. Ini dia. Asli mantap ya. Kayak Torin dan Tuscany. Sama-sama warna kuning hitam. Dan untuk sore hari ini yang pasti ini ramai banget ya. Ramai unit-unit armada nih untuk angkatan sore ini dari Terminal Boris. Dan sementara untuk saat ini Sudiro Tunggajaya ini baru sudah terlihat 3 unit ya. Yaitu terdiri dari ini dia yang baru datang, Jalvares, Vernon Ribbon, dan itu dia no nickname ya, atau armada Polosan nih dari Sudiro Tunggajaya, armada misterius. Kita masih nantikan ya, masih nantikan, dan kita masih tunggu armada-armada dari Sudiro Tunggajaya yang lainnya nih.
Ini dia diberangkatkan unit armada dari Sudiro Tunggajaya Vernon Ribon untuk tujuan Merak Wonogiri ini dia. Wis, mantap ya. Tumben banget ini berangkat awal ya. Jam 4 lewat 10 ini langsung diberangkatkan nih dari STJ Vernon Ribon. Ini armada pertama yang diberangkatkan dari Sudiro Tunggajaya dan masih ada 2 unit ya. Itu dia antara No Nickname dan Jalvares ini dia. Kita masih pantau terus ya, kita masih pantau untuk keberangkatan unit armada dari Sudiro Tunggajaya yang lainnya nih. Itu dia, STJ Sagara dari belakang tuh ya. Dari belakang diberangkatkan. Dari parkiran tengah ya. Wih, mantap ya, asli cakep nih dari Sagara. Ini biasanya muter ya, muter ke sana biasanya masuk ke shelter di sini biasanya. Tapi nggak tahu nih. Kita coba nanti lihat ya, masuk ke shelter nggak nih dari Sagara. Warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Rosin. Ditujukan kepada Rosin langsung diberangkatkan ya. Sinar Jaya dengan tujuan Haji Barang Madiun Solo. Purworejo Jogja agar segera menaiki kendaraannya karena kendaraan akan segera diberangkatkan. Ini jangan ya, sampai segahar ya. Sekali lagi ditujukan selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan Purworejo Jogja agar segera menaiki kendaraannya karena kendaraan akan segera akan berangkatkan, jangan sampai tertinggal. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Ya, Jalvares ya, unit perintis dari Sudiro Tunggajaya ini dia. Ini dulu ini mengisi lain Yogyakarta ya atau Merapi Raya nih dari Jalvares, tapi nggak tahu nih untuk hari ini dia mengisi mana nih. Kita coba tanya-tanya ya, kita coba tanya sama krunya nih. Ini jatah mana nih dari Jalvares nih? Halo Mas, jatah mana Mas? Saya ini Mas. Jatah Pasar Remis. Pasar Remis Jogja. Wow, ternyata masih Cilengsi aslinya ya. Oh iya. Ternyata masih belum berubah nih, masih jatah Yogyakarta ini, Jalvares, mantep. Ya, ini dia. Ternyata masih belum berubah ya, jatah Jogja pasar, dari Pasar Kemis ya. Dari Pasar Kemis, biasanya Pasar Kemis diisi Fado, Fado sama Banua, tapi kali ini Jalvares ini dia, luar biasa nih. Ini benar-benar kejutan ya, benar-benar kejutan nih dari Sudiro Tunggajaya nih, unit perintis Jalvares, asli mantep. Kita nanti akan pantau terus ya untuk keberangkatannya dari STJ Jalvares. Ini dia, si misterius mau berangkat nih. STJ 024. Ini untuk Purwantoro Cilengsi ya. Ini untuk line aslinya ini Purwantoro Cilengsi, tapi kali ini dia jatah ke Poris. Ini dia, STJ 024, si misterius tanpa nickname. Armada polosan ya, tapi wes ya, itu dia lampu strobonya tuh, lampu strobonya nyampe ke atas tuh dia, mantep ya. Kita masih tunggu terus nih, kita masih pantau terus untuk keberangkatan dari unit yang satu ini dari Sudiro Tunggajaya. Wah, ternyata ini Handoyo duluan ya diberangkatkan ya, Serika ini dia untuk tujuan Kulon Progo atau Yogyakarta dan sekitarnya itu dia Handoyo. Ini dia, diberangkatkan unit dari Armada Si Misterius STJ 024 menuju ke Purwantoro Wonogiri. Armada kedua dari Sudiro Tunggajaya ini dia. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Woi, suwos ya, asli mantap nih. Tinggal satu unit dari STJ Jalvares itu ya, warna kuning, untuk tujuan Yogyakarta. Kita masih tunggu terus ya untuk keberangkatannya dari Jalvares. Itu dia, si Mowgli diberangkatkan dari parkiran tengah ya, menyusul Sagara. Tadi Sagara sudah berangkat, sekarang Mowgli dia.
Itu dia. Wis, mantap ya. Jadi tadi cuma servis biasa ya, servis ringan saja nih dari Simologi, perawatan biasa. Ini dia. Mantap. Jadi total untuk sore hari ini ada 5 unit ya. Ada 5 unit yang diberangkatkan dari unit Sudiro Tunggajaya untuk Terminal Boris. Luar biasa nih. STJ benar-benar menggelora nih untuk sore hari ini nih. Dan ini dia. Tinggal 1 unit dari armada STJ, itu STJ Jalfars ya. Atau STJ 047 nih. Kita masih nantikan terus ya untuk keberangkatannya dari Jalfares. Sang perintis ini dia. Luar biasa di ANS nih. Wih, pelari sumbar ini pada menunjukkan taringnya ya, luar biasa nih, mantap. Itu dia, sudah masuk kembali dari Simogli ya. Tadi dari parkiran tengah, dia sekarang masuk ke shelter keberangkatan. Ini dia, unit armadanya dari Simogli, luar biasa nih. Itu dia, dan itu penumpangnya langsung, wih, mantap ya. Penumpangnya langsung, joss ini. Ini dia Simogli. Armada kelima dari Sudiro Tunggajaya untuk sore hari ini nih. Yang masuk ke Terminal Boris, ini dia. Sore hari ini benar-benar menggelora nih dari Sudiro Tunggajaya nih, luar biasa. Ini dia sang perintis diberangkatkan menuju ke Yogyakarta, Jalfares. Luar biasa nih. Armada sang perintis dari Sudiro Tunggajaya. Ini udah lama banget nggak terlihat ya. Ini untuk start awalnya tadi dari Pasar Kemis ya. Hari ini jatah Pasar Kemis, Yogyakarta atau Merapi Raya nih. Dari Jalfares. Luar biasa. Wih. Selamat bertugas kembali. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Mantap. Tinggal satu unit dari Sudiro Tunggajaya Mowgli yang belum diberangkatkan. Itu dia si Mowgli. Untuk tujuannya sendiri ya, Karanggede Gempolong ya, itu dia. Mantap. Itu dia, luar biasa nih penumpangnya Mowgli. Dan sepertinya ini juga akan segera diberangkatkan menuju Jalfares ya. Kita pantau terus nih untuk keberangkatannya dari Mowgli. Wih, mantap tuh dia. Suspensinya diturunin tuh dari si Mowgli. Biar penumpangnya nggak repot-repot untuk naik ya. Nggak terlalu tinggi ya. Itu dia. Jadi ceper banget ya. Mantap. Agramas diberangkatkan dia, Lentera, Jetbus 12 High Deck, Purworejo Wates Jogja, itu dia. Ini dia, akan diberangkatkan unit armada dari Sudiro Tunggajaya Mowgli. Ini dia, menuju ke Karanggede dan sekitarnya. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Wih.
mantap. Nah, seiring dengan keberangkatan Sudiro Tunggajaya Mowgli, jadi videonya untuk kali ini kita akhiri ya. Terima kasih nih buat seluruh rekan-rekan, teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini bisa sedikit bermanfaat. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian si video ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, saya Pelatar Channel pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.